Baik, pendengar Ria 897 FM, berikut ini adalah kisah datangnya daripada Surya, berkongsi pengalaman, kata Surya. Dan ini adalah satu peristiwa yang berlaku pada tahun 2010. Ini tahun lepaslah. Dan Surya kata ini adalah satu perkara kisi memang benar-benar berlaku. Kadang-kadang kita dengar cerita orang, kita macam tak percaya kan kisi. Sama dengan saya. Saya tak pernah percaya bila orang cerita pasal hantu, cerita berkaitan dengan makhluk halus, sebab tak pernah nampak. Benda ini ibarat macam angin yang kita boleh hidu tapi tak boleh lihat. Saya macam itulah, tak pernah percaya akan kewujudan makhluk halus, sebab sama macam yang lain, saya rasa tak pernah lihat, kata Surya. Pengalaman ini mendewasakan saya, buat saya lebih matang, buat saya lebih berwaspada dan akur bahawa makhluk ini hidup bersama dengan kita di dunia yang nyata ini. Baiklah, kisah dari Surya, kiriman email. Pengalaman saya berlaku di rumah. Di rumah saya, KC, saya tinggal di salah sebuah estate perumahan di Bukit Purmai. Wah, Bukit Purmai. Kata Surya, saya bertugas mengikut shift. Shift petang dan juga shift malam. Kalau shift malam, saya akan balik pagi. Kalau shift petang, saya akan balik lewat malam. Jadi kata Surya, pengalamannya yang tak dapat dilupakan apabila beliau bertugas shift petang dan balik lewat malam. Memang saya pernah dengar kawasan rumah saya ni agak seram di waktu malam. Kadangkala sunyi dan kadangkala memang menakutkan. Jadi kebetulan KC, tahun 2010 saya baru saja berpindah ke rumah itu. Downgrade KC, maklumlah memerlukan duit adalah urusan-urusan peribadi yang harus saya lakukan. Saya dah berpisah dengan suami saya. Jadi saya tinggal ya seorang diri. Suami jaga anak. Walaupun saya ingin menjaga, tidak diberikan kebenaran. Entah kenapa, berbalik pada pengalaman saya, kata Surya. Saya telah pun membeli sebuah rumah di salah sebuah kawasan di Bukit Purmai tahun 2010. Saya balik tugas shift malam. Kemudian saya tunggu dekat kolong blok bila saya pulang tu. Tunggu lift untuk naik ke atas. Lift pun sampai, saya masuk ke dalam. Rumah saya, KC, tingkat 10. Apa yang berlaku? Masuk dalam lift, saya tekan tingkat 10. Tiba-tiba lift tu naik. Berhenti di tingkat 4. Pintu terbuka. Dah, ni mesti ada orang nak masuk. Saya tunggu. Lama, KC. Kemudian saya jenguk dekat luar. Sambil tangan ni tekan butang pintu terbuka. Tengok tak ada orang. Tak apalah. Seram pula, KC. Meremang bulu roma macam ada benda yang tak kena. KC, saya pun tekan pintu butang tutup berkali-kali. Pintu lift akhirnya tutup. Lift naik tingkat, ya, tingkat 5. Lift naik tingkat 6. Saya sedang berdiri betul-betul depan pintu lift nak tunggu lift naik tingkat 10. Bila lift berada di tingkat 6, KC nak tahu apa yang saya dengar? Nak. Nak. Picitkan makcik tingkat 7. KC, saya dengar suara perempuan tua dekat belakang saya. Nak, picitkan makcik tingkat 7. Saya tak langsung tak toleh. Saya langsung tak pandang. Saya tekan tingkat 7, pintu lift terbuka. Saya keluar sekali, tak berani saya toleh ke belakang, kata Surya, sebab ketakutan. Jalan naik tangga, lari macam lipas kodong. Sambil naik tangga, Hisi, tak tahu kepala otak ni nak buat apa, kata Surya. Saya nyanyi macam-macam lagu saya nyanyi. Kemudian saya masuk lagu nasyid, dah tak tahu nak baca apa, Hisi. Macam gitu punya takut bila kita berdepan dengan makhluk halus. Hisi rasa, dapat rasakan dekat belakang dalam lift, Hisi, macam ada makcik tua bersuara halus. Sayu tapi dengar ada orang cakap. Tak. Tekankan tingkat 7.